Alright guys, hello, what's up? Ketemu lagi dengan kita orang. Sebelum aku nak bercerita dengan tentang hari kedua ni, so jangan lupa subscribe guys. Like guys semua. Support guys. So hari kedua kita orang tak banyak rekod sangat pagi tu. Di mana Faris? Pagi tu, pagi hari kedua tu kita kena lontong kering. So kat lontong kering pun kita orang tak ada banyak rekod sangat. Itu pun kita pun tengah tidur, tak berapa nak rekod. Dia lah yang beli untuk kita orang, bungkuskan untuk kita orang. So kita orang tak ada plan apa-apa, tak ada video apa-apa. So selepas kita ada lontong kering tu, barulah kita orang bergerak ke Puteri Harbour. Kita kat mana ni? Puteri Harbour. Kita nak buat apa? So nampak tu sana tu. So kita nak pergi yang mana? Oh, kita dah kena, kita nak naik yacht ni. Kita naik yacht lah. Naik yacht lah. Oh, dah kita dah. Kita kat Puteri Harbour. Dekat Puteri Harbour ni pun kita orang plan ingat nak pergi Hello Kitty, tapi Hello Kitty time tu pun tutup. So kita orang pun tak dapat nak pergi Hello Kitty time tu. Kat kedai makan pun situ pun banyak tutup. And terus bergerak ke Mid-Valley. So kita orang terus pergi Mid-Valley. Kita makan tengah hari tu. Kita orang makan tengah hari kat sana, kat Mid-Valley tu. Kat Mid-Valley tu pun kita orang pun tak sempat nak rekod sangat. Terlalu crowded, kita orang pun tak fokus kan terlalu untuk nak buat video sangat. Sebab mall kan, faham kan? Mid-Valley tu kita terus gerak ke The Zone. Selatan Harimau Perkasa, negeri Johor di selatan Malaysia. Bergerak satu hati, perpaduan dicari. Oh Johorku yang disegani, keunggulan Johor Darul Tazim. Pompangkan Johor jadi pegangan, sultan yang dihormati, rakyat bersatu hati, bangsa Johor aman harmoni. Kita beli coklat. Beli Winston Light Bros. Winston Light, gila bagus. Kami kau beli Winston tadi? Dua kotak. Sekotak berharga RM9.70 guys. Mana dapat kuda ni? Geng, jangan beli banyak-banyak. Nanti kena tangkap. Ni borong sikit lah. Ini pun tadi banyak nak rekod sangat. Aku terlupa nak rekod kat The Zone sebab terlalu fokus nak membeli sangat. Sebab dia masih sampai lupa. Nak rekod pada The Zone, kita terus bergerak ke Kampung Majidi. Okay guys, so kita dah sampai Muntabak Majid Special Cheese Number 1 guys. Orang kena tengok guys. Muntabak dia baik guys. So guys, kita dekat kampung Majid Special Cheese Number 1 guys. Yeah guys, so let's check it out lah apa yang ada kat sini. Tengok apa makanan yang best kat sini Faris. Kita nak beli muntabak. Isi dari tu cok ni. Oh, NANI? Tahu sama ada salah tempat atau tak? Kita beli. Oh, tapak lah. Tapak dengan mie rebus. Oh, ok tu pun. Empat guys. Tapak cheese ayam. So, kita tapau makan kat luar hotel lah guys. Sekarang aku nak tapau mie rebus ni. Semua ada kat situ. Oh,
semua makan tu. Okay, makan nanti kita semua tapau. Lepas tu kita terus gerak ke hotel. Cari coklat murah. Malam kedua tu. Malam kedua tu. Dekat area so bila kita dah sampai kat situ, tempat yang sepatutnya kita pergi kat coklat murah tu dipenuhi dengan kedai-kedai bandel sahaja. So tempat tu dia dah tukar tempat. Tempat tu dia dah macam buat bandel punya style. So kita pun pergi sana. Pada masa tu, diorang tengah buat pecah tokol pula macam tu. Dan tu masa crowded gila. Bila Minah Syarif orang pergi. Tapi sebelum tu boleh tak? Sebelum tu Abang Man. Kita nak tengok kita punya penyokong-penyokong kat sini boleh tak? Bagi tepukan yang paling kebun. Okay, maka. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Safety yang kita, SOP, safety kita jaga. Okay, dah. Satu, dua, tiga. Okay, Abil matang lah, Abil. Oh, dah nampak lah, ni bandang tu big. Aku pun masuk selit sekali lah. Aku lah bandel-bandel ni memang aku tak boleh ya. Bandel pula, hashtag bandel tu. Follow IG lah. Tapi barang tu. Tapi barang Johor memang ngam lah. Barang Johor memang ngam. Nanti kita akan buat plan road trip ke bandel-bandel Johor ke mana-mana. InsyaAllah nanti apa-apa kita try buat yang terbaik lah untuk yang next content ni. Dua tu kita pergi Banafi. Temu lagi dalam malam ni. Malam ni kita nak makan dekat Banafi Village, Johor Bahru. Tokyo pun merah bosku. Ni kat Johor orang panggil sup tulang merah. Special dalam kena datang lah. Datang kat Banafi. Banafi Johor Bahru. Makanannya memang ram-ram. Tengok semua habis. Semua habis. Kamu ringan. Sampai tak sempat nak rekod lah sebelum makan ni. Punya dah sedap. Makan lapar. Kita habis dalam spend RM110 lah. Untuk semua makan lah. Satu grup punya makan. Memang macam-macam ada lah. Dia ada western, Indonesia, dia ada apa-apa. Semua ada. Dia walaupun harga mahal tapi portion dia quite nice. Boy, memang baloi. Harga tak ada mahal tapi okey lah. Dengan tempat, sebab dia ada light band. Santai-santai tempat. Dia ada shisha kat tempat. Wah, tempat tu memang best lah. Dan memang tumpuan budak-budak JB lepak lah situ. Situ memang kalau lelaki pergi memang mata memang liar situ. Situ awet memang ramai dia. Lalu kita gerak Putih Harbour balik. Oh, kita gerak Putih Harbour. Kita berkena shisha. Ya, mana ya? Kita mana? Mana kafe lah. Mana? 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 Lepak mana? Mana kafe? Mana kafe? Jawapan dia dekat sana. Mana kafe? Sebab kita orang dah tak tahu nak pergi ke mana. Dapat saja dari situ, ada store shisha. Rupanya, kita baru dapat tahu tempat yang kita pergi ni, nama tempat tu mana yang kaki JB tu mesti kau ingat nama tempat ni singgah selalu. Tu tempat port lama JB lah. Port lama JB yang terboek. Orang Johor mesti tahu ni lah. Orang Johor mesti tahunya. So tempat tu dah tutup sekarang kan. So tempat tu dah pindah. Dia pindah ke Putih Harbour. Namanya Mana Cafe. Yes. So kita pun lepak shisha kat situ. Banyak nak buat aktiviti sangat sebab time PKP kan. Johor banyak tutup. So faham lah. Kita orang pun tak boleh nak aktiviti sangat. Tak boleh nak wah-wah sangat. Penjagaan SOP pun kena jaga kan. Semua kawalan tu semua pakai mask. Kita pun try kawal benda tu semua kan. Sana pun banyak tutup. So kita orang pun tak dapat nak tunjuk dengan korang lebih banyak lagi lah aktiviti kat sana. Tapi Johor kalau yang aku tahu memang the best. Kalau aku tahu kalau sebelum PKP memang baik lah. Memang Johor memang baik. Waktu ni kita plan nak pergi Bazar Karat kan. Bazar Karat pun tutup. So kita plan pun nak pergi Bazar Karat malam tu. Bazar Karat pun tutup. Bandar JB pun macam dah tak meriah. The next day tu lah baru kita orang buat aktiviti biasa lah. Sebab nak check out kan. Hari last day kita orang. So bangun-bangun. Siap-siap check out dalam pukul 12. JB, we must miss you. Bye. Sampai hati. Kita orang menuju
tu zigzag. Tulang. So kat situlah sebelumnya kita keluar daripada Johor ni tu port makan paling buaik aku tak pernah rasa. Tempat dia pun nice. Tempat makanan memang nice. Dalam hutan lah, dalam hutan. Yes. Pondok macam-macam. Apa-apa kau boleh tengok dalam video ni. Hari ni kita orang dah check out untuk nak pergi makan sup tulang zigzag. Memang sedap. 5/5 bro. Memang famous. Terbaik. Memang viral. Memang kedai tu memang viral. Rasa ada dekat Google. Mesti ada punya. Okay guys, so kita dah selesai makan dekat sup tulang zigzag. So kita pun dah tak ada program apa ni. Ini sahaja program kita. Kita pun nak shoot balik. Jom kita balik. Jom gerak. Adios amigos, gracias. Amigos. Hey guys, kita nak balik Seremban dah. So ni saja episod kita kali ni. So kita dah makan semua, produk pun dah kenyang, hati pun dah tenang. Sama untuk kita balik. Peace. Peace yo. Dah selamat sampai ke Seremban. Alhamdulillah. Tengok kita punya geng-geng kita. K.O. Bon. Dah bangun. Lepas ni jangan lupa kita tengok lepas ni mana trip kita pula. Jangan lupa like and share. Okay, apa-apa stay tune guys. Stay tune guys. Ciao. Assalamualaikum.